ejakulasi yang lebih singkat, yaitu kurang dari 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel yang sama, yaitu channel Promil Sabifa, dan dengan saya, yaitu Bidan Eptaria Hatiwi Putri. Kabar gembira untuk para bunda semuanya, telah dibuka kelas Promil Sabifa. Alhamdulillah aku isi dalam 30 hari. Untuk info lebih lengkapnya, silahkan cek link di bawah ini, dan untuk terapinya gratis. Jangan sampai ketinggalan bunda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ejakulasi dini dan cara mengatasinya. Apa itu ejakulasi dini? Yuk kita bahas ya. Ejakulasi dini adalah kondisi ketika seorang pria atau seorang laki-laki ejakulasi dan mengeluarkan sperma terlalu cepat dan saat melakukan hubungan seksual, atau gejala prematur pada pria yang menyebabkan pria itu terlalu cepat mengeluarkan sperma pada saat hubungan intim. Jadi ini membuat tidak klimaks terlalu cepat dan mengakibatkan tidak tercapainya klimaks, baik itu pasangan maupun laki-laki itu sendiri atau suami itu sendiri. Ejakulasi dini menurut dari konsensus International Society of Sexual Medicine bahwa tahun 2014 penelitian ini menjelaskan pria mengalami ejakulasi dini apabila, yang pertama, ejakulasi selalu dan hampir selalu terjadi kurang dari 1 menit setelah melakukan penetrasi pada vagina sejak pertama kali berhubungan intim. Kemudian yang kedua, ejakulasi yang lebih singkat, yaitu kurang dari 3 menit setelah melakukan penetrasi vagina. Kondisi ini dikenal dengan sebutan ejakulasi dini sekunder. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak mampu menahan ejakulasi pada semua atau hampir semua penetrasi vagina. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu menimbulkan konsekuensi negatif secara pribadi seperti stres, frustasi, kemudian cemas, dan menghindari hubungan intim. Faktor risiko ejakulasi dini ini ada beberapa, yaitu 3 macam. Ada disfungsi ereksi. Apa sih itu disfungsi ereksi? Disfungsi ereksi ini yaitu mengalami masalah pada saat ereksi atau mempertahankan ereksi. Jadi kekuatan ketidakmampuan mempertahankan ejakulasi dini dapat membuat seseorang pria atau seorang pria ingin menyelesaikan hubungan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian yang kedua, yaitu kondisi kesehatan, misalnya penyakit kronis yang menyebabkan yang disebabkan oleh penyakit jantung seperti cemas, deg-degan, itu bisa membuat tidak sengaja atau memaksakan sperma itu keluar atau ejakulasi dini. Kemudian yang ketiga, yaitu stres. Stres ini sangat mempengaruhi pada ejakulasi dini, dan stres ini dapat mengalihkan pikiran dari berhubungan seksual. Kemudian ejakulasi dini ini ada beberapa faktor. Faktor-faktor ini disebabkan karena adanya dari faktor hormon tiroid, kemudian faktor gangguan prostat, gangguan refleks. Cara mengatasi ejakulasi dini yang pertama adalah berhenti sebelum dimulai. Jadi sebelum orgasme, hindari rangsangan selama 30 detik dan mulailah lagi dengan stimulasi. Jadi ini dapat mencegah ejakulasi dini. Yang kedua adalah perasan. Perasan ini adalah start dan stop. Jadi dilakukan perasan penis sebelum orgasme atau sebelum terjadinya ejakulasi. Kemudian yang ketiga adalah suplemen seng. Kenapa suplemen seng? Suplemen seng ini memiliki fungsi dari berbagai studi penelitian, yaitu fungsinya memperbaiki kualitas sperma, kemudian mempertahankan stamina atau meningkatkan stamina pada pria. Kemudian yang ketiga, yaitu mencegah ejakulasi dini. Jadi suplemen seng ini sangat baik dikonsumsi untuk pria. Kemudian suplemen seng ini tidak harus dengan suplemen, akan tetapi bisa juga dengan sayuran-sayuran hijau seperti bayam, kemudian kacang-kacangan, kacang almond, terus kedelai. Ini bagus sekali untuk menggantikan suplemen seng, atau juga bisa dikonsumsi untuk pria. Ini sangat bagus sekali untuk sperma dan juga untuk ejakulasi, mengatasi ejakulasi dini.
Selain itu juga harus istirahat yang cukup, jangan terlalu capek karena mempengaruhi dengan stres, cemas, frustasi. Ini harus diatasi dengan istirahat yang cukup. Kemudian yang terakhir yaitu olahraga. Olahraga ini sangat-sangat saya anjurkan untuk pria yang sedang promil atau program hamil, yaitu dengan olahraga minimal 1 minggu 3 kali atau 3-4 kali. Olahraga bisa di pagi, siang, atau sore, tapi lebih baik di pagi hari karena udaranya itu sangat baik untuk tubuh. Kemudian pria juga bisa olahraga dengan senam Kegel, kemudian bisa juga dengan yoga dan lain sebagainya. Itu yang dapat meningkatkan kualitas sperma dan juga mencegah ejakulasi dini. Cukup sekian dari informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk untuk bunda-bunda yang ada di sana. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol loncengnya, subscribe, like, share, and comment. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.